اللهم علمنا ما رشد والدنا وعلمنا ما شهد laporan kehadiran dan hadiran yang tercatat di tim istiqbal ada 9.580 orang. 9.580 orang. 10.000 orang berapa ini? 420. 10.000 susuk 120. Itu agama tersebar seluruh dunia itu asal mulanya ada orang-orang yang duduk di Masjid Nabawi sana mikir agama. Setelah mikir agama bergerak untuk agama. Akhirnya agama tersebar kemana-mana. Pikir bagaimana tetangga-tetangga kita yang belum ke masjid kita datang. Karena Allah. Tanamkan dalam hati dulu Rasulullah datang ke rumah-rumah. Sedangkan beliau ini Sayyidul Anbiya, pimpinan para nabi. Beliau ini orang yang begitu mulia. Keringatnya aja wangi melebihi kasturi. Kalau beliau berjalan pohon-pohon pun menunduk hormat. Binatang-binatang pun hormat. Batu-batu pun mengucapkan salam. Tapi beliau telah datang ke rumah-rumah untuk mengajak orang kepada agama. Maka jangan kita anggap hina datang ke rumah-rumah. Itu satu kerja yang mulia.